Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar bersama-sama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas rahmat, nikmat, hidayahnya sehingga kita bisa talabul ilmi, mencari ilmu meskipun dalam keadaan masa PSBB karena adanya wabah COVID-19 yang begitu mengkhawatirkan, tapi tetap semangat belajar, tetap di rumah, jaga kesehatan karena ini bulan Ramadan. Mari kita perbanyak ibadah kita, sedekah kita, baik itu sedekah real materi uang atau tenaga, ya, membantu desa misalkan, ya, ikut jaga itu termasuk sedekah, ibadah membaca Al-Qur'an, sholat malam. Semoga kita mendapatkan di bulan Ramadan ini, kita mendapatkan ilmu yang manfaat, ya, amin. Anak-anakku sekalian, materi hari ini yaitu tentang zakat fitrah. Zakat fitrah ada pengertiannya, yaitu salah satu kewajiban sebagai seorang muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan, yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Artinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak diperintahkan kecuali hanya menyembah kepada Allah dengan ikhlas sesuai dengan perintah agama dan mengerjakan sholat, menunaikan zakat, karena itu keduanya adalah dinul qayyimah, yaitu agama yang cecek. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, shaumu ramadhana mu'allakun bainas sama'i wal ard wala yurfa'u illa bi zakatil fitri. Kanjeng Nabi bersabda, puasa Ramadan itu akan digantung di antara langit dan bumi, tidak akan diterima oleh Allah kecuali orang